Berikut ini cara mematikan atau cara menonaktifkan kunci sidik jari di HP Tecno. Oke langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, langkah yang pertama teman-teman silakan masuk ke pengaturan. Lalu selanjutnya setelah masuk di bagian pengaturan, kalian gulir ke bawah, kalian pilih kata sandi dan keamanan. Lalu di sini teman-teman pilih sidik jari. Lalu kalian masukkan kunci layar yang sedang digunakan. Nah, di sini di bagian nama sidik jari atau jari 1 kalian bisa klik. Kemudian di sini kalian pilih hapus. Nah, operasi ini akan menghapus sidik jari ini dan jika Anda ingin menggunakannya lagi silakan pindai ulang. Nah, jadi di sini akan dihapus secara permanen. Apabila teman-teman ingin menggunakan sidik jari lagi, kalian harus memasukkan sidik jari ulang ya. Nah, jika kalian memasukkan lebih dari satu sidik jari, maka sidik jari kedua otomatis akan menjadi atau bisa digunakan ya, sidik jari satunya sudah tidak berfungsi. Nah, jadi sini langsung hapus saja. Nah, sekarang kita sudah berhasil menonaktifkan atau menghapus sidik jari di HP Tecno. Sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.